Nah paham yang manakan kepega hanjir semayang sunat miao urung kira-kira ji harium semayang sunat miao gelabih semayang berdenyo miao. Tapi kan menan boleh tahan aku. Harium menggaduh dengan kan buat berlai sehingga ngengai buat sunat harium nyanya ucuy boleh tahan aku. Kira urung kalau mabeh berlai harium menggaduh dengan kan buat berlai. Pupu yang kan buat berlai sampai sunat harium aku. Dewa. Dua lah puasa malam bakri. Kau terawih ni ada dua. Hukum harium. Hanat dia biasa bakri. Eh macam harium. Kemudian tersemayang sunat bakri. Nyanyian harium. Mak kebek lu jauh. Nambek dengan sang sunat. Ada duit rumah. Kata ada duit rumah. Han harium. Lebih dalam harium. Man pakai kericin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard wa'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس. صدق الله العظيم. Langkah yang fun, marilah kita nyopujo Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat Allah yang ka langsung kita nyo terimang dan kita nyo gunakan, yaitu sepanjang usia yang kau likut, Allah memang menetapkan nikmat ijad dengan ikut sertakan dengan nikmat imdad. Artinya, sesudah gedanya nepijit dari posisi hana kena, nepetetap sampai dengan malamnya mentang na. Alhamdulillah, masuk di malam akhir daripada tahun yang kau lalu, nah yang sama macam adalah akhir tahun Muharram. Nah sama macam akhir tahun adalah yang menyangkut dengan yaitu hijrah. Nah satu hitungan kan dalam artian salah hitungnya kan akhir tahun adalah dengan berakhirnya 15 Syaban yang kau ikut. Masing-masing hitungan akhir. Maka karenanya penutupan akhir tahun yang melakukan ibadah manusia dan amalan harian dengan Allah, nah riwayat yang menyatakan penutupan adalah malam akhir Syaban lewat 15 dan adalah mulai pun 1 dan 16 Syaban dianggap itu adalah agenda tahun baru. Ini adalah perbedaan tiura dua ura bejek ke persoalan yang dalam hal tersebut adalah untuk melakukan tolap ukur uji coba masa udib yang kala lalu, coba bak malamnya terakhir tak istihdar seluruh riwayat udib baik tak cetat buat orang lain semenjak 16 Syaban tahun yang kau ikut dengan 16 Syaban kira-kira malamnya atau 15 ubina nala kebajikan lung tak pegat istihdar kerau ada ubinale kekurangan yang nawalun tak pegat hitungan juga keraun sesudah telah gambarkan ubina kekurangan adakala kekurangan yang menyangkut gedenyo dengan Allah sebagai khalik dengan makhluk adakala kekurangan gedenyo yang menyangkut sesama makhluk antara hablim minan nas apabila telah lakukan evaluasi adapun telah lakukan hitungan hana mungkin hana terdoah nak karena si kurung-kurung katanya taturi dah yang nyo dah yang kan baru urut yang kedua ik pembuat nyo dan ik tinggalkan tapi turinya hana urung secara umum urung Aceh hana urung Aceh hana keduri dah yang nyo
Dan urang Aceh hendak duri dah yang kan. Tetapi menyona tiro dua lehnya han e telakukan dan lehkan ha e tapi je oh nyanna. Maka karenanya terlepas daripada hal yang lain, coba tak istihadar selama 13 bulan lebih dalam posisi lon udip dinala kebajikan, dinala kesihatan dengan lebih cepat, karena adalah hasanah dan sayiah. God dan bro itu sifatnya maknawi niku. Makna maknawi handih ta'e ngan rupa, handih jaga ngan rasa, han tatemu lasa ngan lidah ngan rasa. Nya maknawi niku. Dan ngiang kiban desa han lemah, dan ngiang kiban kira-kira jih nyum desa han mekri, dan kemudian tanegeu kiban garis desa han meri. Menancit adalah fala. Maka karenanya alat untuk melakukan evaluasi, alat untuk deneng-ngiang barang tersebut, coba masing-masing kita nyawa nangku. Baik sagai-sagai ngiang kuda dengan hati, tapi ngiang kuda dengan mata. Depat dah nak kotor bajaya, baik ngati ngiang nangku dengan mata. Depat dah meri nak kenang kuda. Dan ngiang depat dah deca, baik sagai-sagai ngiang dengan mata nangku. Cingiang dengan hati nangku. Jadi apabila orang yang na posisi hana mata, maka tetetanya yang kuat kuda hana lemah sampai pi kuda mendadakan hana mata. Apabila katanya orang tetetanya yang dapat dah na salah long selama tidur banti panjang han mendemu salah dan hana mata hati. Tengku dan jamaah yang terhormat, na terkecuali orang mesti rau hana terkecuali. Maka karenanya di kurang-kurang tak, antara yang mendemulah natah cacat, satu, dua, tiga, yang menyangkut dengan Allah. Satu, dua, tiga, yang menyangkut dengan manusia. Kecacatan yang menyangkut dengan Allah dan cacat yang menyangkut dengan manusia, Quran mengharapkan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Kun Allah Ta'ala lung mohon bak kata, hai hamba lun. Karena kata mesti dan hana lepas daripada hana desa. Karena kan Nabi dan Rasul maksum. Cuma lung bita lelun sari'u ila ma'afiratin bertajam lekai ma'ah. Pada Tuhan. Kalimat yang pegang dari Tuhan bertajam lekai ma'ah. Tanah hana desa. Belakai bagah ampun bahawa Allah Ta'ala tanah hana salah. Apabila kata yang salah dengan Allah Ta'ala lekai ampun bahawa Allah. Apabila kita yang salah bagi manusia, lakai ma'ah bagi manusia. Pengertian adalah syari'u ila ma'rifiratin menyongat Allah Ta'ala dua macam. Yang pertama, menyongat Allah Ta'ala kepegat ma'rifirah kepada kita yang ampunan. Dua, adakala netup barang yang kuda, adakala necabut barang kuda. Barang yang kuda netup di Allah Ta'ala. Cet pertama kurang ke cemeng ke cet lain lebih duduk dia tu. Lemahlah cet yang kasabah warna. Adakala cet yang kena ipluk ikrak ilayah. Kemudian baru ipluk cet yang lain. Takkala netup buat tangan ipluk. Ipinah ilayah. Jalan yang karuk ipluk pasal lain. Jisilip dia tu nyan asepal selepih tu. Nyan sama dengan jitup lubang yang kanan aku. Begitu pula lah kesalahan kedanyonya nabi Allah Ta'ala. Yang termohon adalah Allah Ta'ala dua sifat. Al-Ghaffaru As-Sattaru. Al-Ghaffar dicabut balik ke kuda nubi lain atau yang good. As-Sattar nisampuh barang kutanya lagi tat nisilik datih lain. Cik yang kena lagi tat. Lalu kemudian nisampuh lain dan Allah Ta'ala datihnya. Yang kekun sattar nituk. Kemudian ghafar dicabut dan nekrok-nekrok. Tengku dan jamaah yang terhormat. Kebiasaan. Kebiasaan aku. Barang yang tajet di atuh hana trip bertahan. Tapi barang yang takrok trip bertahan. Menyemenan tajet sagai ma'ah aku. Malam disebut Syaban sagai tajet. Lam puasa sagai tajet aku. Lewat puasa hanale cetnyan, lewat malam Syaban hanale na faidah cet na nuku. Itun mesti ton tikan ton na itun nuku. Ma'ah nuku. Asai ka malam disebut Syaban katanya memang lelaki ma'ah pa Allah Taala na faidah lipah raya nuku. Tapi sininggah mendang ke sot. Munyo sininggah tawa malam cin malam nyo yang bibit sakai ke kun nyo adalah satar. Gitu. Tapi malanya kira-kira merasa melah ya tengku lu bagat nyanyi dengan drone singa halif ghafar dicabut ya Allah Taala nyok kiban dapat kau ulama dan yang lain
pun rencana buta cek dari hontang tinggal lemah atau rawai atau bun pinahnya li Allah Taala kebiasaan necek di atuh dan netop li Allah Taala di atuh ngan pinah wataya lama trip wataya pinah kuda alenya pasal lain trip tapi jithun trip dah tu hana trip masa atas liat di atuh tapi thun hana trip ku karenanya tunggu jemaah yang terhormat. Lam puasa mandung tuh lidanyo tacek dengan god salat na tarawih na zikir na dumpu na cobalah karena sifat jih cet maka hai tun ke puasa ku i tengah-tengahnya ka gaduh ngan pulain ade puasa ku tacek lam na ko ah tapi god hitungan cet wala ka cet dia tun maka sama dengan di tiak mendemu hi dari alanya mendemu ku dalam ku wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Lalu kemudian menyok ampunan kena wajong bakri wajan natin dan menyok ampunan nyok kagleh karena pinah kuda oleh Allah Taala wajan natin dan membagah-bagah jak basyurga membagah-bagah jak basyurga kan berlangkah tajam nyak terus syurga mereka mengudajam-tajam berlangkah bak buat-buat god syurga hana payah led mereka dan led syurga hana pun led syurga mereka. Tetapi pucit yang tak usahakan adalah wasail jalan untuk terus buat syurga. Dah jalan untuk buat syurga aku. Yaitu sesudah adalah wajan natin mirrabikum. Arduha samawatu wal'ad kethawan pegat. U'iddat lil muttaqin. Longkebah syurganya wa kurung yang mulah atih salah. Longkebah syurganya wa datih kurung yang menyesal atih puan yang kalalu aku. Yang dah posisi manusia dalam syurga dan siapa adalah orang muttaqin. Syurga ke orang muttaqin kedakwa nekulit Allah Taala tilkal jannatu uiddat lil muttaqin. Han sagai lemah na salah baknya wanaku. Nyo menyulukeun leulang dikatu dana mata ati hana nako. Ate tolong ilung tonyo hana salah tonyo na salah ngaurang hana salah ngaduhan na salah. Anda tablut, dia tablut, sagai hai macam salah. Yang tak nak abang sabar, salah aku. Tapi anda tablut, le salah dengan God aku. Tak nak gelih matahari aku. Karenanya aku yang terhormat, bentuk salah dengan Allah dan bentuk salah dengan manusia. Bahkan dipegah di Tuhan dalam Quran, sari'u, bagah. Supaya bagah gelih kuda dengan cara pakri. Cara pegelih kuda yang pertama sebelum terpegelih kuda, tangan lepuk kuda aku. Monyo barang nyanjet ke kuda hana tertori maka ngan terpeglih memang agak sulit bisa jadi ngenyan hai timglih atau bisa jadi ngenyan treglih kenang pemaji chat kenang palakin baik ngan ia darah tepu lebih ia dan awai abe ia tepluk jaro pada plu nyang palakin habis tapi rahji ngan menyu nengku ada kala ngan menyu bintin ada kala ngan palain parangji. Apabila kenang bajara watihkan palakin dan kan kuda biasa kenang gedah gedah u gedah nyo gedah ji kan ngeia gedah boleh buat darah pacicit mita yang menyekut boleh meng mita kira-kira ji kira-kira bo kuyun plu hana hek tak sempoh tu nyo kuda hisi tu kuda yang dih ngan mata adapun kuda yang dih ngan ati bi nyo sin ko menyokan dengan alat drawaji darah maka hai tengleh nako alat drawaji menyokup da baca-baca dengan istighfar rah nako astaghfirullahaladzim istighfar itu putra mana istighfar itu cop atlah yang kanan pajan istighfar nanti katanya dua pegahaba kekera katanya dua kadang-kadang pegahaba yang hana manfaat katanya dua nak pegahaba yang hana faedah maka nyoka berlumur dengan desah nako. Tapi dasarnya lagi nyogleh dengan istighfar anti buda astaghfirullahaladzim. Maka dosa nyau bubut nyau no. Banyak menan urung tuha kun desa abak urung lagi tergertuk lagi menok gertuk abai ya. Nyau bak pegat contoh nyau tapi bak desa kena nyau bak fikir tinggal semayang gaya gertuk abai anak kutun. Pak Kricip menakan kadur pegah habakra upai dah ana labah harugotan. Anti ada buda fakri astaghfirullahaladzim astaghfirullah. Baca begini astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih baca begini pakan kerja baca begini karena inilah alat
Lalu gedenyang lewat tenyang pakai menan baca haji karena astaghfirullah. Karena bari Allah ha tepat maka kira haya payah mu bari. Nya memang baik baik salah ngan urang nahu. Ke dalam mana aku? Ada tu huwallahu bakri hayu payahkeun karena bari hu cekap maka hayu pada cekap. Undang-undang ilmu Arab itulah menyo bari cekap ke sifuat ke cekap menyo bari depan ke sifuat ke depan aku. Menyo han bakri salah ngan ilmu nahu. Mana bahasa aku? Dengku yang terhormat maka karenanya istighfar dan ibadah bakri li de syake menakan li de syan yang kata-kata menakan pakan karena dengan istighfar adapun kan dosanya bakri cit dosa cok rego dosa pengego dosa ilanyago dosa-dosa yang menyangkut dengan kaiban kau nyau hai lawan dengan astagfirullah alazim pakan karena dosa manusia itu adalah yumna alal tih dan sang manusia gemi berdasarkan atih kreat aku kreat hak urang aku kreat lepas nama manusia aku sedangkan dosa yang menyangkut dengan Allah taala itu adalah gebina dan atih murah Allah pemurah manusia kreat bahkan Allah taala murah aku karena yang pertama sifat Allah taala itu sangat murah sangat sayang ke hamba hana mikat sapo kepentingan peribadi tapi sifat manusia kreat bahkan kreat aku memang itulah manusia menyempu dengan nafsu. Maka lahirlah taubat yang menyangkut billah salasah syara'id. Sedangkan taubat itu yang menyangkut dengan habli minan nas arba'ah syara'id. Syarat yang nabak ibadat itu adalah menangke syarat yang nabak taubat. Makna syarat iaitu ma yalzamu min adamihi adam. Wala yalzamu min wujudihi adalah wujud wala adam di zatih. Ini mana syarat itu? Yang gekeun syarat menyoji hana hana masyrut. Cak contoh yang mangat salah sabah daripada syarat sembahyang bena ia sembahyang. Hana wudu bakri ada trip dak rakaat pi hana yu karena syarat hana. Salah sabah daripada syarat sembahyang bi tambang wadai posiblah kata dang sembahyang leho ada de rakaat pi leho kalau kenang. Salah satu daripada syarat sembahyang adalah musiki ija menyonan najis tetap hansah. Pakan fakir syarat. Salah satu daripada syarat taubat. Ya, menyoi syarat hana, masyarut hana, hi urang sembahyang tetapi sah galau. Dengku dan jemaah yang terhormat. Syarat yang pertama yang menyangkut dengan taubat adalah an-nadam. At-taubatun nadamah nepegah Nabi, melah. Puatlah yang melah dengku. Melah hai macamu atau melah kerana iligok naku. Merasa melah arti hebut yang kau berhasil naku. Arti hebut yang kau berhasil terpubut hana so temu, hana so hana sapu. Ada jenuh takalan buatnya yang garis agama salah tinggal nadamah melah. Melahnya kiban baru ke nadam yang bahasa orang Tuhan pekah-pekah. Coba nasuhanya ke nadam naku. Yang tahunya kun nadamon dan yang tahunya kun taubat nasuha. Lumpuh contoh yang paling mangat aku. Paling mangat mufum aku. Baik ilah yang terbuat lam tak dengar berada aku. Umpama, katanya orang biasa, orang cik tuan tepi orang biasa. Katanya orang biasa, orang cik tuan tu orang agak luar biasa. Cuma kita nyawa kuat debit langkawan, orang si tuan tapi kuat debit langkawan. Tapi kau orang beruk naku. Orang dalam masyarakat dua-dua. Salah takun, salah tangiang, salah tak periksaan. Kita terbit kita nyawa menderuh damat dan terhulia ayah tuan dia. Awal teruskah dengan kaya. Bantangin wajah orang si naku. Yang pada malam ada jiwa rumah, yang nak banyak rumah naku. Hadan nadam, yang bantilah naku. Nah, ganyan. Yang kata lah berikut, nah, sudah terpenuhi syarat pertama. Cuma, han adalah karuh mumat pakai. Malah tengok, dah maklum nak kupu yang mahu dera aku. Oh, nak kagok ayah aku. Ya, han adalah aku. Menyamanan, yang kekun telah, baik leh pubut, leh buat salah. Antai pegah legok, katanya, minah. Antai minah, leh pegah legok, pakai jahat lain. Cuma, kadang-kadang, kan melah. Cuma, peik semangat aku. Dia buat salahkan, maka kaya buat kamu yang muntah aku. Mak pajah nak buat deh, hak deh, roh aku dah mek, dah beh makah aku buat. Nyokan kekenkan tinggal maksir, ada kan ada buat deh, pilih saya ke dalam deh. Tengku dan jamaah yang terhormat, syarat yang pertama, an-nadimu, itulah.
Syarat yang kedua an kira-kira ji pun mana syarat yang kedua iaitu qal'u pun nademu kedua qal'u makna dademu melah makna qal'u pinah cabut bet botra salah berkon ana semayang jenokna botra berkon cok tegok jenok halli botra berkon kuat mupat jenok halli botra berkon kuat je barang mabuk jenok piuh nak qal'u anda lia minah dilah anda lia dilah minah lalu dilah hiat anda wadia semayang semayang anda wadia berbuat salah berbuat salah anda wadia lakai ma'ah lakai ma'ah anda duit pada lakai ma'ah itu di dalam pasal jadi kadang-kadang kita nyawa ada puan-puanan ke buat gerak juga kita nyawa dong itu kan dia terus buat buruk tapi kita nyawa kemudian yang ada orang fikir ni sama pun dia tunggu pulin oh man bahawa buat gerak lusa sama pun dia buat buruk kenyang cik ni nyawa tak kena ni nyawa tak nak kena dapat dapat nyawa tak nak kena kan pun nyawa nyawa menyawa menawa bentuk dapat dan pegah Nabi pun pegah dari Rasulullah anda dah batut tau batu kemudian wadda ibu minadzambi wahwa muqimun alaihi kal mustahdi birabih urang melah daripada kesalahan itu sudah aman Allah akan pemaaf tapi urang yang ka pegah derawa belah daripadanya tetapi pegah ngababah melah wahwa muqimun alaihi ikutnya buat salat tetapi ni ku melah-melah tapi buat salat tunu-tunu tapi buat salat ni pegah Nabi kal mustahdi birabih nyau urang pulak-ulak Tuhan aku tau ko telong urang melah ke Tuhan purung pulau-pulau nak ku ada mesti semayang semayang mesti mati mati nak ku yo keun mustahdi bi rabbi nak ku menyo meno bentuk nak ku menyo mukat menyek mukat menyek urang honda belau menyo mukat ia mukat ia urang-urang gerah jeep nak ku menyo kam jempu ia ngai menyek ke urang honda hal ko urang jeep hal ko nak ku inilah kebegah Al-Quran wala talbisul haqa bil batil menyo kena buang mati pun buang mati nak ku nyo 12 tahun kena buang mati pun buang juga nak ku mati alanya ante bawa bat nak bele masjid pakan menyo buang masjid ubena yang masjid masjid yang menempak dengan kita nyo nak ku sama dengan urang yang sakai ajak menempak kena nyo ante taat ubena urang masjid hayak le bat nyo pakan bele bajak benyi kerana ijih kai tobat nak ku tetapi masjid pinyo ante lah masjid uria lekai penutuh bat nyo masjid ante lah taat penutuh ibat nyo nak ku yang kena mekat lembu nak ku kemenyu hal lagu ke iya nak wajib nak ku inilah bahasa Quran wala tabisul haqa bil batil wa taqtumul haq hi sangsanggot sudah dua yang pertama melah yang kedua minah yang kelaya adalah cita-cita halih pajalah buat jemun halih mai bagi jual kuat yang kau likut nak apa halih ilum barang kajian nekat halih halih lebo syarat nah lebo syaratnya nak ku dok barang yang katingai melah ati hebut rencana halle minah ba adrasat nyo gekeun ka lembu maah dengku dan jemaah yang terhormat kemudian meka dengan manusia desa ngawurung-ngawurung cok tego pengek gapoh gap rupu-rupu kali nah masalah nyo di samping le macam buat yang kana tamai sabot tu dengku lakai din bapoi lakai din bapo nengku melah rencok atragok rencana halil rencok atragok bapoi sana lakai din gelong gelah nengku maka karenanya taubat dengan Allah leh boh syarat taubat dengan manusia peut boh syarat peut yang kena sampaikan li Abu Musyik pun iaitu duk notre pergaulan beliau dengan kita nyawa sebagai urung hira masjid dan urung-urung yang lain sebagai adalah urung yang hira masjid apapun cerita pasti nak terikat mulut hati satu sama lain maka bak malam yang lagi nyawa kira-kira malam depan maah di Tuhan berbagah-bagah pun maah kepu bagah depan maah dengan orang nyak bagah depan maah di Tuhan tidak sama yang yang tak sebeh tak tegak aku kita setiap di insya Allah sama yang tak sebeh yang bermisik aku sehingga sama yang tak sebehnya telah ke maah bak Allah Ta'ala menyongan orang kalau orang depan maah maka bak Allah membenci becut bak depan maah tapi menyongan orang kata bagah kabagah depan maah Allah malayana menyang urung kriet kayu ilung munyo hana lunjuk hantang hana gak sakai lung meurung yang memang kurung kai tembi maah menyolong urung sempurna memang tak sempurna halupa malayan nak Tuhan karenanya untuk langkah awal sesudah maghrib nyo posisi pemaah dari kira rawat antara mak dengan anak antara suami dengan isteri antara nukimum dengan rakyat antara panitia dengan urung yuk pemaah mandu nak walaupun hana ja umat jarorta nak lawati ubina desa kanyang kalau maah termasuk ngau dodoan aku kena dodoan pi juga kam lembu diji ngan ku kawa trip trip tun apapun cerita pasti nak salah
Pakan salah kerana kamu duri ni ku. Andai kata hana muduri, hana salah. Salah adalah kerana muduri. Ngan sawa yang paling dia salah, ngan sawa yang paling berat muduri ni ku. Maka kerana yang paling berat salah mak ngan aning pakan kerana yang paling cawa paling berat muduri. Alanya urut yang kedua paling le muduri suami ngan isteri kerana urunya yang paling dekat daripada segala ngan lain. Karenanya umi sekalian, kerana yang agam juga lam ate tu bahkan menyongtin dikenyo hana mungkin tu di rumah maah di salon abu apa maah di salon kira nepi nak maah di salon telake maah dosa bak rumah tu desa nengku dosa nengku menanci gedenyo wa urinang urinang banyo dosa minimal ke yang pertama kesalahan yang kena adalah ke maah supaya nyak medemu dip rumah dengan adalah mawaddah sakinah dalam aturan merupakan mawaddah sakinah na puak buah aturan salah satu daripada aturannya keput iaitu na sifat kira-kira jih ta'afuf sifat pertama tahabbub sifat yang kedua ta'awun sifat yang ketiga adalah tasyawur dan sifat yang keput adalah ta'afuf gedanya dua berhabis sayang satu dengan lain gedanya dua macam bertemu dengan orang lain dalam rumah gedanya kedua selalin macam syawarah dan necok tindakan gedanya dua selalu sering dapat maaf antara satu sama lain. Mertemu lekanyan gasih anangan ur lain tapi dua ada paling mengikat gasih. Bantu menikan cin dia sibuk urinyo ke bantu dia urunjih dia bantu sibuk urunjih ke sibuk dia urunyo. Yang kesaya pun nak program kena pegat mesyawarah yang dia akan belok laju mentang apa yang fikir dan terawat tu. Dan apapun demikian yang keput tak afuh ma'ahlun nak ma'ahlun umi. Ma'ahlun ma'i. Pakan dia nepih ni pun ma'ahlun lu ma'ahlun. Bila itu biat di dalam hati yang leh bahawa tanya laki ma'ah kekhen kekhen tu laki ma'ah datu salah ikut sertakan dengan dengan adalah klik laki ma'ah datu salah ikut sertakan dengan klik ni pegah dia Rasulullah si titik mata red ia bak orang melah datu salah si titik yang mata klik red datu laki ma'ah desa bak orang si tu maka gepegah di Nabi yang bawa ia mata sabar didiknya dengan pulun aku neraka aku cubalah belin ia mata katanya ada urinang dengan ib dengan papa suami dengan isteri ada lelaki maah berhut ia mata aku pakar re mata desa katanya lelaki aku alian berhut ia mata katanya juga nya tukang pemaah pakaran aku pakaran duk nogot urinang duk jitim lelaki maah balun dai tim pemaah telung banyi aku. Inilah kira-kira sempat malamnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin yang pun alladzina yunfiquna fis-sarra yang kekhin muttaqin yunfiquna fis-sarra hana beda antara senang dengan susah hana beda antara dikerame dengan tirau hana beda antara waktu senggang dengan waktu tepi tetap taat ke Allah dalam posisi aman ibadat dalam posisi biasa ibadat dalam posisi luar biasa juga ibadat fisarai kemudian wadarai dalam posisi bersepit antai napeng dalam sedekah antai hanapeng dalam sedekah cuma beda menyo napeng le becut antai nipeng ni becut beda sekatu antai napeng tajuk belanja antai hanapeng tajuk tenaga aku apa ini antai napeng tajuk peng antai na tenaga tajuk tenaga antai hana dua puluh bekeri tajuk pikiran aku. Maka sama dengan inilah yang kira-kira gekeun karena tembentu-bentu satu sama lain nyo ka gekeun urang yang kumaah samanusia dengan manusia wal afina anin nas kemudian fisarai wadarai yang riul wal qayadiminal ghaidha wal qadiminal ghaidha urang salah satu ciri muttaqin urang qadiminal ghaidha pulen seum boleh dikum kan nafai doa jeb boleh pi apui ni ku kan gedanyo bengeh gepegah le dalam kaedah al ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadam bengeh bak sira urang bengeh ngan mak bengeh ngan anak bengeh ngan suami bengeh ngan kau bengeh ngan syara gepegah le urang pegah bila katroh bengeh bak sira urang awaluhu adalah junun awai bengeh pungong ni ku asal urang ka bengeh ka pungong ni ku wa akhiruhu nadam ba ujung bengeh ba ujung punga delah hana mungkin dia bengeh sa ke niat miang ana miat lima lembam ke deh ente ke kli ente ke yang lembam miang ana ka nadam nako hana mungkin kira-kira nyot tenak macam-macam tu ente te dua malam dengan melasa hana hawa ka melah deko kiban je ko lom dengkun itulah nadam nako
Ya puno sang-sang hansik man sapa cari makan bulai anakku. Ke pulai hari, apa boleh hati anakku. Kalau nak dua orang tu cara anakku bijik lemua kah nadang anakku. Ya nan beryakin tu baik duk jong pom ya nan urang bengeh tu malu leh urang pengau han jatu. Gekeun lagi pengau anakku. Lagi pengau pengau bibik kan anakku. Jadi menyamanan posisi urang bengeh baik tak sampai tu kerana posisi urang pengau anakku. Bengeh sebelah pihak tak serut anakku. Inilah makna ji wal qadimin al ghida. Tiga. Makna yang lebih rinci wal qadimi dal ghida urang yang ik bulin bengeh mana ik bulin bengeh menyobit tepiak bengehnya nanti hurinya ik tapi han tepiak nyo qadimi na ghida tetapi han asi lagi urang bengeh tapi menyog pejak ha ik itu duk lontuan yang mudukat nang kada kemudian nasira urang bengeh nang kada ku menyo han kada negara yang kupah kiban tapah gak mudah menekah ik tabut nang ku nyai ke qadimi dal ghida nang ku Kadimi nalaga ida kira kedanya menyotapoh gap e po han jadeh po. Kira kedanya menyotacok atragap e cok han tacok naku. Wal kadimi nalaga ida apa mama bengeh dai kane pakri. Menyo kejutnya pakri ate niku. Suami menyo bit gepoh berinang pakri secara biasa ate han jadeh po. Wal kadimi nalaga ida. Nyo salah saboh daripada sifat yang na ba kedanya untuk pemaaf Tuhan. Yang terakhir wal afina anin nas. Pemaaf dengan manusia niku. Kena ma'ah kedih, hidih ma'ah kena terakhir daripada sebutan dalam huruf Quran. Maka dengan karenanya, dikatanya malamnya, makna bendung sifatnya nyakna pema'ah li Allah Subhanahu Wa Taala. Terkecuali sifat ka terpenuhi, tapi bak ulung-ulung jih, na pula sifat ka lengkap pema'ah hana. Di antaranya, puatan kan begah di Habib Ibn Yusri. Di antaranya hana pema'ah bak malamnya adalah asyirku billah. Syirku billah kan mecih urang kafe dalam sah tauhid ada barang kaki dan pegak barang kaban hana maaf belanja itu. Kesimpulan malam nisfu Syaban malam-malam yang lain malam berkat nyau ada jak makhaduri hei ngemik niku. Ke pegak pengumal dia niku dia abu musyik pegak pengumal dia niku musyik tu kemu kata nyau pusung baru benam lah kata nyau lelaki langkah dia urang pusung lama. Yang pada dia wajak mendum malamnya hang kenang tu hendak mabah hidup dah roh lebih lama hang kenang tu betul antai mehoi ngemik haroh dan nyawa nepu nyawa malam nyawa malam nepu maah di Tuhan sawanya lekai maah lu lekai maah nepu maah sawanya lekai ampun lumpu ampun sawanya lekai lumberi nyawa malam nyawa nepu kapin jauh di Tuhan luar terkecuali yang pertama adalah orang yang musyrik billah menyotikan indikat dalam sah adat taklik bihan nepu maah kuci dah berkat betul indikat leh dua yang pertama. Dan yang kedua adalah nyahna pemaah urang yang ukuki waliden ngaurici na bagai malanyo bagai 20 rakaat jiat sembahyang tersebut ha ke pemaah aku tinggal sembahyang puasa alam no beli pun sa siapa yang ka puasa malanyo sugi ban malam pemaah han maah aku jadi kunci ji bakri maah leh deh aku bele ukuk waliden bele bengeh ngaurici pemana ukuki ukuki itu beri hati aku kan okoki ta cinewok kan okoki ta senut ke okoki beweh ati urang cik tu moyo yang kau dikot ekna rap le dan ku kana kada nyot anggap pekan kenang dot mak kenang dot sang kada ku sabian tu lemak kenang dot ia hubui ke sabian tu nang ku raje han jadeh udep tu ku han jadeh boleh tu han jadeh raya tu tapi han nak sabian tu di banyak nang ku moyo ku sabian tu pakri dia kada geding ku ta tapi nang ta tururut hang kicak bakri kicak di barang lain laut dia jadi aku tapi hang sampai antuk aku ada kat seluruh dia drop down ada kat seluruh dia drop down aku tapi entah terus buat dengannya hang apa kali aku gaduh nanya apa dia 5 minit gaduh dengan tapi bu 20 minit gaduh dengan tak berat tak ada dia bakri dalam kandungan sekian bulan dalam penyusuan sekian bulan hang menyum gaduh tu sawal kenyan mendung menyamanan alena anak drawat tahan mari gak memak kabih hotel aku kita nyok kana aneng nengku. Hangga ngemak tu nyok nali batia gak nengku. Pakan menyobarkan hana pupu sansang. Ante kana aneng dah waktu nyobal lagi susah bak mana. Nyobal lagi jerah bak mana. Lagi nyok lagi penyakit sayang kana. Menaik ke maklum ke kita nyok. Har rasa sayang pakri. Batia untuk gak ngemak kabih. Karenanya nengku dan sedang nyamah hantar hormat. Kurang gak orang nyok putih-putih yang dalam nana ngemak. Kan tak kenjut rak-rak hana pupu nengku. Tapi kita nyonya kanan nak draw madang hanagai ngama hanalepu wanku hanjek ngui lenku
Pakak menyona bak malanyo nyak ne pemaah di Tuhan. Cuba oleh doa di sini. Mak lakai maaf balon. Lam kita kedulih yang kekeun ulat walidain ni nak mendapat ke bagi dua. Yaitu yang pertama adalah ayah rohani, bahkan yang dike ayah jasmani. Na de cang ngurung purno di ba, lakai maaf ne punya tahun ni. Na dosa ngurung purno kita masaila, lakai maaf punya tahun ni. Baik kira-kira jih kali raya dua urungan urungnya yang ulai ni ko. Baraya kedanyo, bancarang kedanyo, nyan baik nyan kedanyo yang babi masalah padi boh rukun semayang. Kita kedanyo yang kibat hukum, mana kedanyo yang lain aku. Kata anggap kabangai ayah tu, menyobangai hal lagenyo raya ayah anak aku. Maka karenanya hal-hal yang lagenyo, bak malanyo tolong, sudah dua. Dan yang kelahir adalah mudam minul khamar aku. Mudam minul khamar, garih aku. Garih mentang, urung hana perlai pegah aku. Mudam minul khamar. Macam hana piyuh-piyuh mabuk nunggu. Hana piyuh-piyuh mabuk nunggu. Maka bak malam ni sepuluh Syaban digap kena jak bakori tanyo pri sirau nunggu. Di Allah Taala kan pampun kurang lain tanyo tetap dengai bak posisi sat nunggu. Artinya sampai bak malam Syaban hana longgot maka menerakan urinyo geheun nyo urinyo cit hana le jalan gat. Maah nunggu. Ke sawah, ke berangkat sawah. Termasuk bagaimana di long lain gerd, gerd depannya dah ada apa lain. Sampai malah nyohana. Sudah, yang pertama, okokil waliden, kemudian mudam minul khamar, kemudian asyirku billah, dan kemudian juga adalah al-qatniyah rahim. Muputuh-putuh syara. Muputuh-putuh syara kathib. Kathib. Pakri cid, bak malah nyoh pegat. Jadi dengan berkat nisfu malam Syaban ngan tamegot bak malanyo insyaallah kubina ampunan Allah yang dibuka gedanyo insyaallah akan kenang nego. Kenang jamang dalam pemaah, kenang jamang dalam pemaah. Dinale mudemu ujung pemaah yang saruh ji berkat gedanyo payah tinjiratian ngan pemaah jadeh dalam syurga. Karena bunau sari'u ila ma'firatin mir rabbikum wa jannatin nego. Inilah padi-padi wal qadimin al ghaida wal afina anin nas. Maka urungnya nepegah di Tuhan, urungnya keuh yang mendapat kemenangan dan urungnya keuh yang mendapat kira-kira jih kebahagiaan urung yang kedua. Kesimpulan. Mari bak malam-malam yang god aku. Bak wate-wate yang god. Demikian pula kira-kira jih bak tempat-tempat yang god. Baik dah sia-siakan supaya apa kan menyontek tirau atau kurung berhasil ada duduk pada tempat gerd bagai berhasil ada tirau atau kurung gerd ada duduk pada tempat gerd bagai berhasil malamnya pimpinan gapung katanya pimpinan masjid diundang katanya mandum piyuh dalam masjid nyo ka piyuh dalam tempat gerd yang pun ada hana pahala lain yang pahala itikaf kana nunggu pahala itikaf kana buat hana hek pahala kana nunggu. Demikian pula pahlawan yang kedua adalah barakan hendak duduk di kiban dan ubah. Maka dengan karenanya teka penyesalan. Apabila penyesalan kali nak teruk, maka minahlah posisi manusia daripada manusia yang hendak gerd dengan Allah. Mengalih kepada posisi manusia yang gerd dengan Allah Ta'ala. Posisi kenanya yang payah terdemang dalam salah akibat daripada kesalahan. Maka dengan didemang Syaban, insyaAllah memang kadang-kadang li nama tersebut. Menyemenan. Di akhir Syaban katanya dalam posisi jirah, di awal Syaban katanya baik lisan mirah pun aku. Bak senalir baik cuk dengan kira-kira jih cemar. Bak awal baik cuk dengan cemar. Kan dalam arti jih tengah-tengah cemar. Sehingga pakan kejit baik jih di tengah-tengah cemar. Karena dan cuk bak ujung tak takut hamil teman ujung aku. Bak uram kait teman malam 16 Syaban nyoka semayang-semayang aku. Pu semayang aku. Ada kala semayang tasbih, ada kala semayang-semayang lain. Maka semayang tasbih dipegah di Rasulullah yang lebih god fi uro semalam tiga. Tiap malam, tiap malam, tiap malam. Ha'e, si minggu tiga. Ha'e, si bulan tiga. Ha'e, si chon tiga. Nyan ha'e, si umur deb sekali. Wajib kan, nanggu. Sunat. Si umur deb tiga semayang tasbih. Nyo dalam pandangan kekhun nyak gelah sunat. Saya kira si tun tiga. Ha'e pi si bulan tiga. Berat lam si minggu tiga. Berat lam si malam tiga. Pak urung yang paling jerah tiap malam na semayang tasbih.
Yang baik lemah di malam dan semayang tersebih. Gelih di syaw likul ubina semayang nak payah kata anakku. Yang baik sekat-sekat lemah. Tak perih hasil ke malam yang memang siap diri ikat drone umput. Gudih malam ni pun sampai ke sekatan aku. Hali ni aku nak payah uji ni aku. Tetapi pucit dosanya ububut, dosanya ububut dan kesalahan. Menyoncah rajih kerana salah berkawan. Minah. Dan tuk buat barang yang kesalah. Rencana. Hai minah lain aku. InsyaAllah. Dengan tanit nyolun malah nyoka luar baru anakku dan lu menyanyi lu ngerau lu menyanyi hal lu tinggai lain aku bak wate pun tak tinggai pun tinggai anakku bak urinya dikut paling banget macam tu lagi pun gelah anak miat dengan susu anakku pun gelah anak banyak anak miat susah mak anak miat lepot anakku bandua susah anakku pakan susah kerana kebiasaan 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 bak talah barang yang kebiasa. Maka nafsu manusia dengan manusia bagaikan adalah susu bayi dengan mak bayi. Dalam kitab dalam akhirat kekun aku. Mungkin dengku-dengku dan jemaah yang naik ikut dalam akhirat kasidah burdah kekun aku. Wa dalkun wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir kita wa in taftinhu yam fatimin aku. Cidnyan kelagu wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir kita wa in daftim huyam fatimi. Nafsu manusia yang kamu buat salah adalah lagi anemiat. Anemiat mandang susu memeh pak bunda aje. Bila manemiat bubuk yang kena nafsu katifli intuh milhu. Intuh milhu. Sengkira baik gelalah naku. Sijun hanalah. 16 bulan hanalah. 2 tahun hanalah. Lihatun pi hanalah. Menyohana gelalah bakri ilam tuh milhu syabba ala hubirana sampai yang putih dengan raya matai pi adik niku eh ye eh niku ipip 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 tapi wa in taftim hu menyodala yang fatimi lah niku cuman bak waca tak peglah becut berkan nama si mau apong tubuh dan nama Allah berkan kata dulu tajak kenan nyon dah terhoja pula oi pi hana bak buat yang pikah nak tajak leh nak apa kau niku yang pun-pun yang mana niku pun-pun lagi orang buah luka niku. Ada berbubu pejuh ke dihantar mekrek-krek babah ke. Tetapi si ura, dua ura, lelah ura, puat ura. Ada ipip rukuk-kuk payah saminah. Kahan agak lebih di hidung tu. Begitulah kesalahan yang nak nak. Pakan kenyamanan. Karena kesalahan yang nak itu. Paling-paling kena nyawa salah. Baik salah itu membawa maut. Pakricit salah dalam membawa maut. InsyaAllah nak harapan. Tapi salah yang terus bawa maut. Nyawa kira-kira rugawanya nak penghabisan. Tengku dan jamaah yang terhormat. Kalimat yang kali terucapkan menekan dan aturan yang dipegat di abu musyik dengan nyawa-nyawa bentuk. Nyawa adalah merupakan alat bantu kegedaan nyawa. Rewung kerana pegat, cara kerana pegat. Mungkin tiga setiap kadang-kadang nak wirid. Tiga setiap nak kadang-kadang jih doa. Tiga setiap nak semayang. Nyawa yang nak tak maklum dalam bulan Syaban. Nak semayang tersebih. Kan dijih dalam bulan Syaban semayang tersebih. Empat malam mentang nak semayang jih. Adapun terawih nyawa khusus jih. Kemudian di depan Syaban merempak dengan Ramadan, maka untuk Ramadannya adalah tahap kedua untuk bertemu lebih gerd. Persiapan dalam Syaban kemudian adalah penggunaan hiasan dalam Ramadan. Syarat dalam Ramadan juga demikian iaitu la'allakum tattaqun. Hina tiga kali iddat lil muttaqin iaitu kedih tiga nengku. Maka hinan pula dalam Syaban ka siap, dalam Ramadan ka siap. Ada liuh Ramadan, ia katanya kurang mutakin. Menyokai ia kurang mutakin, syurga apa ciri mutakin. Lagi yang kata baca menekan terlapis. Ciri tiga tiga mutakin dalam Ramadan, iaitu gepegat. Layan aku. Yang pertama, itaqa'u anil maharimi. Dan yang kedua, takhalli anil radha'ili. Dan yang kepegat, yang kelahir, takhalli bil fada'ili. Na perle dalam Ramadan, ia kurang mutakin, layan boh tu pihak. Yang pertama itaqa'u anil maharimi ubaina bud harim kebah lar Ramadan benar. Dan harim burang kepu harim niku. Adakala harim biasa, adakala harim kemudian Ramadan niku. Kebah madu. Benar lemah karena kedanya bini dan nak makan abu irmah niku. Do pintu makan abu irmah urung kena jak minta abu rumah nanyo buka pintu niku. Pakan jak dah jamai ke nak makan abu niku. Kajerut niku belai niku. Jina menentang mangai perut tinggah mangat perut ci tambah ngapuin neraka dalam perut. Mak pak kerici, baik makai bu, masalah jam dua pagi, dengai pagi, baik buka rumah, dengai rumah buka bu. Sama dengan ini itaqa'u anil maharimi, yang syarat pertama. Dan yang kedua takhalli anil radha'ili,
makna takhalli anir radaili kan baik buat-buat harim baik buat-buat nyana faedah radail buat regek punya zaman alam yang dalam maju lagi antai puasa tibiat umlasah tibiat umusijid tibiat papa jambu jaga duk kuatra na kira-kira papuan sikrek na kerdah sikrek pegat gambar cabang main di cabang tu payan piyo dua orang tu na peng hana na buat lain hana aku puji buat yang ke pula lai puasa dengan cabang nyawa radail ke kun man kena jenuh hana cabang pakri pula lai puasa dengan ngapai dengan aku main game aku. Nah, apa? Hana, rugau, rugau pita hana ke? Sama dengan dengan main game bakri. Surau-rau aja di benda habis main game bakri. Muta murno kerja rasail dalam puasa tok buku nak. Dua puanya tapi nah kemudian kali tu baru gi kat Pak Ujung dan yang kelaya tahalli bil fadail. Ali gleh kuda, ada leh gleh yang naga, maka baru yang kelaya tahalli bil fadail, tahiyasi dengan buat fadail. Buat fadail kan semayang dalam Ramadan aku. Semayang kan fadail itu pokok amal ibadat. Yang fadail buat sunat aku. Buat sunat baca Quran, wirid, zikir, pulang pulen, pulang tersebut fadail. Nah paham yang malakan ke pegak hanjut semayang sunat, miao urung kira-kira ji harium semayang sunat, miao gelabis yang berdenyo nyo. Tapi kan menan tulisan aku. Harim menggaduh dengan kan buat berlayar sehingga ngengai buat sunat harim nyanya betul tulisan aku kira orang kalau habis berlayar harim menggaduh dengan kan buat berlayar pupu yang kan buat berlayar sampai sunat harim aku dua dua dalam puasa malam bakri kau terawih ni ada dua pukul harim hanat dia biasa bakri eh betul harim aku kemudian tersemayang sunat bakri nyanyan harim aku. Mak kebet lenjak dan bet dan sang sunat duduk irmah tentang dan duduk irmah han hari menaku lebih lama hari menaku man pakai kerikit dalam tarawih menyo kita nyo han tinggal wajib salat tarawih tahalli menyo kita nyo memang de semayang lain yang tinggal diun lain ke semayang tarawih kita nyo tak kada-kada semayang de ke imam tang pun salah menaku meri tak kita nyo tinggal semayang yo kena ba menyang jan susah de ke meri kurang menaku kita nyo bangai meri bangai sehingga kira-kira ji lepas pelemah dro cara ngurung mengai bawa ujung mudamah bangai ni ke jadi berkerikit penyesalan penyesalan semayang hidung dia cahat dengan Tuhan dia cahat kata saja ni yang pertama yang lebih jalur yang pertama kekentuk tahalli bil fadail fadail yang nabak kita nyo adalah untuk semayang terawih semayang terawih fadail ni ke situn tiga bila tinggal semayang terawih anak sunat kata ni ke jadi menyamunan kita nyo yang na menerima kata yang na terawih semayang yang hana tinggal penuhi masa Ramadan dengan tarawih sampai malam akhir selesai Syakban habis dalam Ramadan tiga nak sempat di Allah Taala 15 Syakban waktu sampai 20 Ramadan ataupun 29 Ramadan malam terakhir nak tebiak rekomendasi di Allah nak malam terakhir nak malam terakhir Ramadan ada kelas 29 ada kelas 20 yang kejut malam terakhir baik aduh nak karena malamnya malam cok rekomendasi malaikat. Kedanyo yang pegat kuih malam terakhir baik pegat kuih leh terawih dengan pegat kuih. Kedanyo yang gaduh masa musia malamnya baik awal tak kat ke yang ngasih lemah aku sembahyang leh dengan yang ngasih lemah aku. Kepua mana nyak menerima cok rekomendasi Allah Taala aku. Rekomendasi ni oleh Allah Taala pak malaikat. Malaikat lun semenjak hamba lun yang dalam Syaban meno-meno sampai akhir Ramadan nyepat rekomendasi ajuk aku. Ni jauh dari Allah dalam pambandum urang gayak jauh gayak jauh gayak jauh dan malaikat itu musafahah tu. Bahasa Aceh musafahah na umat jarawa tu. Umat jarawa terakhir malaikat gayak jauh tu. Katanya selama lu puasa hanam tiga bertemu menyum tepih pada dengan malaikat tu. Dengku yang terhormat tu. Malaikat nuar tu. Yang kata wei dalam masjid tu. Kita yang pertiga nak mupa dengan sinar lampu. Menyuruh lampu kena mupa aku. Yang dengan petrelam yang kira-kira kepah angin mupa aku. Tak petrelam bola dengan bola mupa. Dengan pengeh yang mupa aku. Pai beda pengeh dengan bola aku. Pengeh piti biat dalam bola. Bola hisi. Pengeh maknawi. Kita nyawa hisi. Kita mupa dengan sinar-sinar roh tu meri tinggal. Yang malaikat ada wantuk yang meri aku. Bahkan malaikat itu getren riak umat jarawa dengan mandu mabah. Pak terdepu kali umat jarawa malaikat aku. Kadang kali hari itu yang hendak saya atau hendak dekat kali tapi memang hendak tanda geduli wa min alamatil musafahatil malaikati riqatul qalam yang tanda anak
Wa min alamatil musafahatil malaikati riqatul qalbi. Di antara malaikat kali Muhammad Jarau, baik malamnya atau malam-malam lain, tanda kali Muhammad Jarau malaikat ngurinya. Dah tanda riqatul qalbi, lipih hati. Makna lipih hati pun dan aku kau bukan aku. Magah tersentuh dia ingat kesalahan roleh mata. Dia ingat kesalahan urus lain. Ada cengeng di gap sampai di dunia sampai urus lain aku. Sama dengan riqatul qalam. Yang tanda kali Muhammad Jarau malaikat. Menyuh anak tanah Muhammad Jarau malaikat pakri kan riqatul qalbi tapi kaswatul qalam kira hati. Hai, baik kau buat dia. Ira nak pegang mana kau kan melu ni pak anak tengku. Kenyang je bukan aku. Bukan melu ni pak kan tengku. Jadi kan menambah rezeki, menambah berhala bubut. Yo tanah dalam depeh pi pelik malaikat kan tanya aku. Yo tokoh badar kan ah. Kamu temu buruh dia tengok kesalah tanda malaikat sudah musafah. Ada memang salah pakri kan mengatanya wipat pigak pina yang tanda malaikat mendepeh dan kalau kau tanya aku. Nyo bila katih umat dikat nyo alhamdulillah hujung Ramadan ti neserah lainan isi sertifikat ana rabbukum wa antum ibadi ya'malu ma syi'tum fa innakum maghfurun aku. Sertifikatnya itu biar apa perusahaan asing hanya temai bagai terima lamaran aku. Sertifikatnya ni cok di Allah dalam ni cok. Kemudian ya tuku nikat pada kuah manusia uru akhirat bukan. Buat tak isi ana rabbukum nyawa si nyawa kasah dong ke Tuhan ni. Buat tak yang liu kai bubut. Wa antum ibadi danjih kalau kui sebagai hamba lo naku. Kanya nyan namiat dong naku. Menyonan mutulih iya malu masyidum jak kerja laju puat dan galak ke. Draw kurung jauh laut jauh naku. Draw kurung Mekah jauh. Draw kurung payuh kaji ijak dia. Asal ibadat dengan yang kena hana pukul dia. Kena kalau aku iham balung. Ya malu masyidum. Apapun kerja. Kan ijak pegawai pukul yang gelap. Dia jauh terhadap aku. Jadi yang Mekat. Nak payah ubah but. Hana. Jadi yang jauh laut. Nak payah tinggal jauh laut. Hana. Jadi yang orang ijak payuh kentu. Nak payah kebah kentu. Hana. Pakan kena kepegah. Fa'innakum maghfurun. Kena kakak lupan pun lelong ke doa. Ini sertifikat. Ya sertifikatnya dah lindu pegawai di malaikat. Gejantat pak katanya gejok kemudian nelipat di malaikat gegantung iaitu bukan fiya unuqi diikat pak taku tu sehingga hura akhirat dibuka balik dan Allah Taala sebagai rekaman itu dan jemaah yang terhormat beginilah kira-kira ji riwayat dan adalah hal yang terbicara dalam Syaban dalam keadaan yang singkat dalam keadaan yang dipotai mudah-mudahan menyolaganya riwayat yang berilah kita tak temu gunakan kahana Bandung mesti tengah rat insyaallah nah kira-kira keuntungan demikian penyampaian tuan-tuan karena acaranya wali insyaan di lain dan tuan-tuan dah lagi izin dengan aku karena kan karena tuan-tuan hendak mungkin tuan-tuan ikuti deku sampai akhir karena keadaan yang terpaksa payah tuan-tuan kita rumah karena kamu nak bungoh tebi di laran tu bungoh bit anu ha kalau terus ke kampung balik aku maka inilah tuan-tuan lagi maaf akhirnya seluruh kesalahan tuan-tuan dengan deku sebagai keluarga dan saudara dengan deku sebalik juga kalau nak deku yang merupakan sama-sama kulit hati kalau tuan tuan-tuan tuan-tuan gede berdeku pemaaf dan atas deku insyaallah kalau pemaaf menyona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.